Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan detik-detik artileri Rusia membabi buta, menyerang dan menghancurkan posisi personel Ukraina. Posisi yang ditargetkan tersebut berada di Zaporizhia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, para pengintai dari detasemen Viking Rusia dengan artileri menyerang sejumlah bangunan yang dibangun oleh tentara Ukraina. Bangunan yang jadi benteng berisi personel militer Ukraina. Tentara Ukraina di tanah Zaporizhia makin minim, klaim militer Rusia. Pada Oktober kemarin, unit-unit kelompok tempur Vostok juga telah membebaskan pemukiman Levadnoye di wilayah Zaporizhia, melenyapkan hingga 120 tentara, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.